Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada utusan.com. Polis ketatkan syarat rentas negeri. Syarat pelepasan rentas negeri diperketatkan bagi mengelakkan orang ramai melakukan pergerakan rentas negeri tanpa kebenaran dan alasan munasabah. Syarat pelepasan rentas negeri hanya tertakluk kepada tiga situasi, yaitu kecemasan terhadap keluarga terdekat dengan dilampirkan dokumen sokongan seperti kematian dan pasangan jarak jauh. Mengesahkan perkara itu kepada utusan Malaysia, Timbalan Ketua Polis Negara Datu Sri Arsyil Sani Abdullah. Sekian berita, sila layari utusan untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat pagi, salam sejahtera.